Iman Troy mungkin asalnya cuma mahu bergurau tetapi ciapan berkenaan nampaknya memakan diri sendiri. Gara-gara memilih angka kes baru COVID-19 sebagai bahan hantarannya, penyanyi teman itu mencetuskan kemarahan dalam kalangan segelintir warga maya. Penyanyi yang mula dikenali melalui program I Can See Your Voice Season itu disifatkan tidak sensitif kepada wabak yang menjejaskan kehidupan orang ramai apabila dia menulis statistik angka jangkitan sambil mengiringi sindiran dengan perkataan happy. Pemilik nama sebenar Siti Nur Iman Alisha Sahabuddin juga dianggap tidak matang kerana boleh bergurau mengenai peningkatan harian angka jangkitan dan kematian. Kemarahan netizen bertambah apabila Iman, 19 tahun, mengakhiri ciapannya dengan menggunakan tanda pagar hashtag kerajaan gagal. Selepas beberapa jam memuat naik status berkenaan, Iman dilihat menyaktifkan akaun Twitter berkenaan. Netizen antaranya berkata COVID-19 bukan bahan gurauan kerana ianya mengakibatkan petugas barisan depan keletihan dan ramai orang meninggal dunia. Petugas barisan depan kepenatan, ramai orang mati dan kau berani ciap hero. Harap esok kau dapat 7,000 seolah-olah ia satu gurauan. Sangat tak sensitif, ciap seorang pengguna Twitter. Semalam, Malaysia mencatatkan kes harian tertinggi iaitu sebanyak 6,976 kes baru COVID-19. Manakala hari ini setakat tengah hari tadi, 6,509 lagi jangkitan dilaporkan. Selangor mencatatkan jangkitan baru tertinggi dengan 2,049 kes, diikuti Sarawak 530 dan Johor serta Kuala Lumpur yang kedua-duanya mencatatkan 468 kes. Dan jika anda sukakan video ini, jangan lupa tekan button subscribe, bell notification, like, comment and share.